organisasi perangkat daerah Kabupaten Dairi, Bapak. Saat-saat yang sangat memecut semangat. Mari kita sejenak merenungkan betapa dahsyatnya perjuangan kita untuk mencapai kemerdekaan. Dan sebentar kita akan merayakan 77. Peristiwa tadi di mana kita mengukuhkan anak-anak kita yang akan mengibarkan bendera pusaka sangat-sangat memberi kita semangat. Sangat mendiri kita harapan bahwa anak-anak kita dorong akan menjadi pemimpin-pemimpin melanjutkan perjuangan kita untuk memastikan bangsa Indonesia terus berkibar, semakin jaya, semakin maju, cepat mengatasi krisis dan masalah yang ada. Harapan kami, anak-anak bisa ingat pesan-pesan dari seluruh pelatih, masih ada beberapa hari jaga kesehatan, jaga perilaku di tengah masyarakat, sampai pada waktunya nanti mengibarkan bendera dan menurunkan bendera pusaka. Tetapi itu bukan selesai. Anda, anak-anakku, adalah putra-putri terpilih yang akan terus menjadi perhatian dan contoh bagi anak-anak seusiamu. Oleh karena itu, di lingkunganmu, terus kau jaga sikap, terus belajar, menjadi contoh, menjadi teladan, tingkatkan pengetahuan, dan tingkatkan keterampilan dan skill. Saya tunggu di atas. Saya percaya, sesuai dengan cita-citamu, kau akan menjadi pemimpin dan kembali ke Kabupaten Dairi. Siap! Siap! Siap!